tuh perannya luar biasa ya. Jadi orangnya tegas, dia maunya anaknya harus bisa belajar lebih bagus lagi. Selalu nganter aku sekolah gitu, dulu kan ibu nganter sekolah, jemput, itu sih peran paling pentingnya. Ibu kan sih ibu, dia kan berdagang, jadi nanti tuh saudara. Ibu saya lulusan SD. Meskipun lulusan SD, beliau bisa mengajarkan saya banyak hal. Apa pelajaran yang saya tidak pahami, apa pelajaran yang sulit saya mengerti, ibu selalu bisa menjelaskan meskipun bukan lulusan perguruan tinggi atau SMA bahkan. Pasti pesannya nenek yang paling dalam buat aku, kamu harus bisa jadi wanita yang hebat. Kamu harus jadi wanita yang pinter. Kamu harus bisa jadi wanita yang benar-benar ngerti apa dunia itu kayak gimana. Karena emang nggak semua wanita itu istilahnya, nggak semua perempuan akan tergantung sama laki-laki. Kalau bisa, kamu harus bisa berdiri sendiri di atas kakimu gitu. Dan saya ingat waktu ini pergi kuliah, jaga diri, jangan kayak orang lain, boleh lihat orang lain. Dia pengen anak-anak dia tuh berhasil seperti, nggak seperti dia gitu. Jadi dia selalu menasihati ketika kami bersama, dia selalu menasihati. Didukung, selalu mendukung. Ya pernah. Dia selalu mendukung kemauan anaknya. Banget sampai SMP pun waktu ingat banget waktu persami, zaman-zaman ada persami ya gitu. Jauh padahal SMP-ku dari rumahnya nenek tuh lumayan jauh gitu. Dia rela nganter makan ya, rangsum buat kita jangan sampai enggak makan ya nanti masuk angin gitu karena tidurnya pasti akan malam gitu. Iya, mama support kali buat orang tua yang luar biasa. Selalu mendoakan malah. Setiap pagi mereka bangun pagi, sore doa terus untuk keberhasilan anak-anaknya. Nggak pernah, karena kayak saya bilang tadi ya, ibu kan lulusan SD, jadi nggak terlalu paham gitu sama ini loh yang lebih bagus, ini yang lebih bagus, lebih ke pilihan sendiri sebenarnya. Oh, kalau mama sih nggak pernah sih, mama sih selalu support gitu. Jadi anaknya mau apa, ya dia harus kita apa namanya anaknya mau apa itu yang dia akan usahakan supaya anaknya bisa jadi orang gitu. Ima, terima kasih banyak untuk doa, usaha, kerja kerasnya selama ini yang mau berjuang, mau mengeluarkan keringatnya sampai setiap hari harus bertani, harus bekerja keras untuk mendoakan gitu sampai menasihati terus selalu buat sesuatu yang di luar pikiran Adus kayak ya walaupun Adus ini sering bikin mama nangis gitu, sering bikin mama kecewa tapi mama nggak pernah mau bilang ah lu bukan anak gua gitu, nggak pernah. Mama selalu sayang gitu walaupun kayak mana itu orang tua paling sabar menurut saya. Walaupun mama kadang-kadang keras, tapi kerasnya itu buat Nadus. Terima kasih ya, Ma, gitu. Ngucapin gitu aja. Terima kasih buat Ibu karena mendukung semua pilihan yang saya ambil, menerima semua kekurangan dan kelebihan saya, kemudian juga membantu sangat besar, malah hampir semua pilihan saya itu juga bagian dari Ibu. Dan Ibu adalah yang terbaik, support system terbaik saya bisa bertahan selama ini karena Ibu. Sekarang itu saya kalau capek kayak suaranya besar, kayak marah. Padahal capek jadi kadang kayak membentak. Mau minta maaf aja lah. Kangen coba sering sih kebenaran. Makamnya nenek dari rumahku nggak jauh gitu kan, sering banget aku lewatin gitu. Kadang kalau ngelewatin gitu kadang pasti ngomong sih gitu, apalagi dulu kalau naik mobil gitu kan, kok Mbak Uti nggak ada gitu. Kadang-kadang aku kan kadang manggil ibu, kadang Mbak Uti gitu kan, Mbak Uti udah nggak ada gitu, kenapa Mbak Uti nggak ada dulu, kenapa nggak saat aku punya mobil Mbak Uti ada gitu, bisa ngerasain aku punya mobil nih, aku bisa sukses nih, aku bisa punya duit banyak. Mbak Uti mau minta apa aja boleh gitu. Mbak Uti mau kayak gimana boleh. Aku udah bisa berdiri di atas kakiku sendiri tanpa siapapun, apalagi tanpa mama gitu.